Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Deris, komentator Bung Helmi Cuap-Cuap di Cuap-Cuap Channel. Hari ini kita di hari kedua di Zabak National Circuit, di event kejuaraan nasional Pirelli Motor Prix Region A Sumatera Putaran ketiga. Kita akan lihat-lihat ini nanti ada stand-stand dari sponsor kita dan ke pedok kita keliling-keliling. Oke, cai. Kita di depan teman-teman kita ini, Sabang Raya Motor, Sabak ya. Jadi sponsor kita salah satunya di event kali ini. Kita jalan lagi, yuk. Mandala Finance juga hadir di sini, mendampingi Sabang Raya Motor, Sabak. Dan ini juga ada sponsor kita, Air Mineral, Air Wigo. Nih ya, terima kasih untuk Wigo. Thank you ya. Oke kok. Dan ini juga sponsor kita, teman-teman kita dari Kopi Paman. Weh. Oh, Kopi Paman coy, paling mantap. Lagi buat kopi dia. Ngopinya gratis ya, Ri? Gratis. Wah, gratis, gratis. Kopi Paman gratis. Baik. Ini juga teman-teman kita dari Federal Oil. Bikin bangga Indonesia. Weh, ini produk-produknya. Dan merchandise. Ada. Nah. Ini nanti ada undian kalau mau beli produk ya. Oke, ada dapat undian. Thank you. Dan ini juga teman-teman kita dari Ban Pirelli, sponsor kita Ban Pirelli. Terima kasih, luar biasa. Oke, sip, kita ke pedok. Kita mau lihat-lihat ke areal pedok. Nah, ini The Bagindo Kopi Orbit di sini ROB1. Nah, nih tendanya. Oke, dan kita ke BTKS Racing Team. Nah, lagi prepare teman-teman BTKS. Kemarin di posisi kedua, Anggi Permana. Nah, kita mau tanya-tanya Anggi dulu nih. Selamat pagi, Anggi. Pagi, pagi. Aduh, gimana hari ini? Aman. Kemarin udah dapat posisi dua. Hari ini gimana persiapan? Ya, persiapan tetap kasih yang maksimal buat tim juga. Ya, cari-cari strategi yang lebih maksimal lagi dari kemarin. Oke, gaspol gue ya. Kiki Sudarman Manurung, nih belum dapat yang maksimal. Hari ini gimana nih untuk race 2? Ya, semoga hari ini motornya bisa ketemu dan saya akan lakukan apapun yang saya bisa. Pokoknya gaspol, Zabak taklukan ya. Oke, thank you BTKS. Yuk. Tim kita dari Young King. Nah, ini Pesel nih. Gimana persiapannya hari ini? Kemarin belum bisa berbuat banyak kayaknya. Ini persiapan gimana? Oh, pokoknya gas aja. Gas, ya. Oke. Okay. Oh, kita di pedoknya Honda Capella. Tuh. Kita masuk, masuk. Gimana kabarnya? Ya. Tahun ini gimana nih? Agak berat nih. Ya. Tahunnya. Saingan makin berat. Oh, saingan makin berat. Ya. Berjuang gimana untuk race yang kedua nih? Ini persiapan untuk race 2. Ya, tetap kita usahakan semampu kita. Ya, karena tahun kemarin bisa naik podium di sini, ya pokoknya berjuang gaspol. Jer, pokoknya bikin kejutan nih race kedua ya. Nice. Siap insyaallah. Oke, tetap berusaha Honda Capella. Thank you. Nah, Indago ya di sampingnya lagi prepare. Pak Jer, gimana untuk race kedua nih persiapan timnya? Mantap kan? Ya oke. Ya. Irfandi. Pokoknya gaspol ya. Gaspol pokoknya. Harus podium. Harus podium nih. Oke. Sip. Thank you ya. Baik, gimana persiapan untuk race 2 hari ini? Ya, mudah-mudahan bisa maksimal, nggak ada kendala. Pokoknya tetap tarung nih, mudah-mudahan. Oke, gaspol ya. Parel! Gimana untuk persiapan hari ini? Untuk persiapan hari ini cukup matang dan cuaca juga bagus, Bang. Oke, okay. Race kedua ini kayaknya harus podium lagi nih. Insya Allah, kami usahakan. Bikin bangga.
Oke, siap Bang. Ya? Ya, siap. Sapa dulu untuk Jambi. Halo pemirsa Jambi, doakan Farel untuk menjadi juara satu. Gaspol. Gaspol. Oke. Bersama dengan pembalap senior dari tim HCRT, Reza Pahlevi, gimana persiapan untuk race kedua hari ini? Ya, insya Allah di race dua ini saya bisa jadi yang terbaik. Soalnya ada di bagian motor. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan hari ini ada cintanya. Pokoknya berdoa ya, gaspol. Oke, thank you. Pendoknya Anissa Racing Team. Bosku. Muhammad Silmi. Lagi setting. Tim kita dari Bengkulu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini menjadi harinya ini. Di kelas rookie, mudah-mudahan dapat podium. Kemarin ada sedikit kesalahan ya. Sebenarnya sudah dapat posisi terbaik, namun ada dua pembalap yang crash, jadi nggak dapat apa-apa. Gimana? Hari ini persiapannya gimana? Persiapan fisik dan persiapan motor lebih ditingkatin. Mudah-mudahan podium lagi hari ini ya. Amin, amin. Oke. Kemarin sempat terjatuh. Hari ini mudah-mudahan jadi harinya ya. Gaspol ya. Oke. Baik, ini tim yang kemarin membuat kejutan, Kevin Ohanski, ada juga Ilham Barampozan. Ini siap-siap nih nanti di kelas novice. Lagi berdoa Kevin Ohanski, ARTM, luar biasa Sumatera Barat, gaspol. Podium lagi ya? Ya, insya Allah. Oke. Ilham Barampozan, lagi siap-siap Ilham. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Dia persiapan. Mudah-mudahan membuat kejutan lagi hari ini ARTM ya. Ilham Barampozan. Ilham, bagaimana persiapan di race kedua hari ini? Kamu sudah agak santai kayaknya. Persiapan di race kedua ini saya akan coba mengikuti bagian barisan depan lagi sambil menjaga ritme motor. Saya di race kedua ini akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Semoga podium terhormat lagi di race kedua ini. Pokoknya gaspol, bikin yang terbaik. Oke, thank you ya. Di depan ini Gonraya Ahmad Fili sedang bersiap-siap. Kita war up persiapan. Kemarin dia dapat pole position. Hari ini mudah-mudahan dia tampil baik ya, Ahmad Fili Nasution. Gonraya dan Suhadi Padang 88. Hari ini juga mudah-mudahan doa kita bersama Bom Lejer, Pak Korik, mudah-mudahan mendapatkan hasil baik di hari kedua ini, race kedua. Kemarin terjatuh, sebenarnya sudah bisa, tapi kemarin belum harinya. Iya, di sana? Wah, ya jebol ya. Hari ini koncel, race kedua persiapannya gimana? Gaspol aja. Pokoknya gaspol. Semoga terbaik hari ini. Terima kasih, Suhadi Padang 88. Dan kita langsung mau persiapan untuk warming up untuk kelas kejurnas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.